Jadi salah satu kafe paling best seller di daerah Pacet, guys. Cuma butuh waktu 1,5 jam dari Surabaya buat ke tempat seindah ini. Parkirnya luas, bisa untuk motor ataupun mobil juga. Awal masuk dibuat takjub dengan pemandangan gunung di depan mata yang bisa dinikmati di kafe ini. Harga menunya super worth it, mulai dari 9.000-an aja. Pembayaran bisa pakai kris ya, guys. Untuk sistemnya di sini, kita order dulu di kasir dan melakukan pembayaran. Setelah itu, menu makanan kita akan diantar sesuai dengan nomor meja. Enaknya di sini itu, untuk tempat duduknya nggak ditentuin, guys. Kita bebas milih tempat duduk di spot manapun yang kita mau. Bukan cuma tempatnya aja yang bagus, tapi di sini makanannya semuanya enak-enak, guys. Aku suka banget sama bola ubi coklat mereka, beneran super enak, guys. Apalagi iga bakarnya beneran smoky, tapi empuk banget. Selain itu, aku coba beef yakiniku, mini pau, stik ubi, semuanya enak-enak di sini, guys. Tempat ini cocok banget buat acara bareng keluarga, bareng teman, atau pasangan kalian, guys. Momen terbaik ke tempat ini menurut aku saat sore hari. Karena udaranya sejuk dan mataharinya nggak terlalu panas, guys. Buka setiap hari mulai dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Ini suasana ketika weekday, beda lagi kalau tanggal merah ataupun weekend. Kadang penuh dan sampai ditutup parkirnya, guys. Tapi tenang aja, motor ataupun mobil di sini tidak dibedakan ya, guys. Bisa masuk semuanya di kafe ini. Kalian bisa lihat pemandangan sore hari menjelang malam. Di sini beneran beda banget, malah lebih estetik dan super sadu banget. Untuk nama tempatnya, Cafe Black Dew. Alamatnya di Jalan Celaket Cembor, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Yang sudah pernah kesini, tempat ini worth it nggak sih buat didatengin lagi? Tulis di kolom komentar ya, guys.